Okey, kalau sepanjang 10 tahun pertama, 83 sampai 93, Mahathir dengan Anwar swastakan berapa? Sekurang-kurangnya 75 syarikat kerajaan dalam masa 10 tahun pertama. Kalau lepas 93 tu, lagi banyaklah. Highcom, Pernah Dagangan, TMB, siapa yang dapat saham? Banyakkannya sama ada Kroni Anwar, Kroni dan anak-anak Mahathir. Termasuklah kalau kita tengok anak dia lah, 90-an tu, pertengahan tahun 90, semua 30 tahun, antara 33 sampai 37 tahun. Daripada 203 syarikat, ada 12 listed company. Tongka, Pantai Hospital, Avenue Asset yang pegang Pilio Allied Bank. Dan Pilio Allied ni ambil alih Post Malaysia. Ini bayangkah dalam masa berapa tahun je, anak dia boleh jadi orang ke-9 terkaya kat Malaysia. Masa saya jadi Perdana Menteri, dia perkaya tak? There was no rumor about my children being very rich. If they are rich now, it is their own effort. They are entitled to become rich.